Squad, MKTM Lovers, dan Husqvarna Squad maybe, or Lovers maybe, atau mungkin yang bakalan jadi pengguna dan pencinta Husqvarna. Ya, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita, Monkey World Gears TV. Iya, akhirnya setelah seminggu kita berjibaku, kita onsepin untuk motor yang minggu lalu juga itu serah terima, terus menjadi motor mungkin 10 motor pertama yang ada di Indonesia, dan menjadi motor yang saat itu yang pertama kali hit the road in town. Itu yang pertama kali mengaspal di ibu kota Jakarta, yaitu Norden 901. Nah, gue excited, seneng, bangga gitu, karena ada temen sohib kita, sahabat kita, itu Dr. Yosi, yang mempercayakan ke Monkey World Garage, mempercayakan ke gue untuk mewakili beliau untuk serah terima si motor ini. Dan bisa dibilang jadi gue satu-satunya, mungkin bukan jadi gue satu-satunya, yang pertama kali untuk bawa motor ini di jalanan ibu kota di minggu lalu setelah serah terima. Dan juga tiap harinya Dr. Yosi mempercayakan ke gue juga untuk ngetes motor ini, untuk ngerasain dan memodif pastinya. Seperti gue bilang di minggu lalu, kita bakalan rubah, bisa bilang total enggak, tapi mungkin 50% dari motor ini udah kita modifikasi. Udah lumayan banyak yang kita tambahin, kita modifikasi dari motor standarnya, tampilan standarnya. Nah, jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat, mungkin kalian udah tahu teman-teman seperti apa standarnya, dan seperti minggu lalu lihat juga standarnya seperti apa. Dan akhirnya finally si ganteng ini dari utara, ya kan, Norden, itu selesai kita garap, selesai MBG garap, selesai kita modifikasi. Modifikasinya kita sengaja juga, kita nggak mau terlalu berlebihan. Yang penting fungsional dengan dan tampilannya berubah. Gitu. Karena seperti konsepnya Monkey World Garage, tetap fungsional harus kita utamakan. Selain dari tampilan, jadi fungsionalnya kita utamakan, terus tampilan juga pasti akan ngikutin. Estetikanya harus sesuai. Nah, inilah motornya. Jadi, gue mau jelasin mungkin ya, apa aja yang udah kita rubah dari motor kece ini dan makin jadi kece lagi. Dan bisa dibilang mungkin ini motor pertama yang punya baju berbeda dari motor-motor lainnya. Dan yang pasti ini sesuai dengan keinginan sang pemilik. Jadi pemilik benar-benar waktu itu sempat ngomong, pokoknya bro, atau manggil gue Tum sih lebih tepat ya, Tum, bikinin motor gue supaya enak di jalan dan enak juga untuk masuk ke jalur off-road. Walaupun kita tahu memang motor ini bawaannya dari segi spek ya, spesifikasi, suspensi, teknologi, ini bisa dibilang mungkin lebih banyak untuk on-roadnya atau lightweight off-road lah, gravel masih oke. Cuman ya kita coba optimalkan, kita coba upayakan untuk memaksimalkan dengan part-part modifikasi yang bisa istilahnya apa, memenuhi dua kriteria tersebut gitu, yaitu nyaman di jalan dan oke juga untuk masuk ke lightweight off-road. Dan jadinya seperti ini. Dan apa aja yang kita pasangin? Pertama yang pasti itu kita prioritasin di decal. Jadi decalnya udah kita rubah. Dan emang keuntungannya decal itu adalah di saat lo bosen, lo bisa rubah lagi sesuai dengan desain yang lo pengen lagi. Dan ini menjadi the one and only design. Karena emang ya decal itu sesuai dengan permintaan kalian. Maunya seperti apa, ya kita bikinin. Dan seperti biasa, decal kita udah jelas, kita kerjasama dengan kolega kita yang memiliki kualitas, memiliki hasil, memiliki kepresisian yang cukup gitu, dengan harga yang ekonomis juga, yaitu Riders PB, itu di Bandung, Om Sofia dengan Om Ricky, Rick 79, itu jelas
partner kita untuk di call. Jadi untuk varian-varian KTM yang lain, 390 Adventure, 250 Adventure, 790, 1190, dan sekarang ada Northern, ada 690, kita udah ada semua untuk varian di call-nya. Dan yang pasti seperti pernah kita atau mungkin seperti gue suka tawarkan teman-teman, make your own design for your own bike gitu kan. Jadi motor lo, kumaha lo, gimana lo gitu kan. Desainnya terserah mau kayak gitu. Jadi pertama decal kita pasangin, keren ya, decalnya keren ya, warnanya asik gitu. Padu padan warnanya kita brainstorming sama Dr. Yosi, pengennya warna apa, dominannya warna apa. Jadi ini kita masukin navy blue atau ya birunya di biru tua, terus sama light blue karena memang Northern kan ciri khas dengan biru dan kuning ya. Dan kuningnya tapi tetap kita pasangin, tetap kita adain gitu. Jadi warna kuning kita adain, kenapa? Karena biar dia masuk ke joknya, karena memang joknya ada kuningnya. Jadi dari segi decal ini kita paduin tiga warna tersebut, empat sih dengan logo warna putih untuk husky-nya dan tulisan Northern. Tapi untuk yang lainnya itu biru tua, biru muda, terus ada ornamen kuning, ada striping kuningnya, ya kan? Depan kita pasangin sampai ke windshield tapi nggak full, karena bagian atas biar tetap fungsional si windshield-nya. Habis itu, dan juga oh ya, decal ini karena ada ketebalannya di finishing-nya ini sekitar 0,5 mikron kalau nggak salah, dia ketebalannya, jadi bisa ngelindungin cat kalian juga pada saat kalian jalan terabasan mungkin, atau mungkin bukan terabasan, lebih tepatnya ya masuk ke light off road, jalur yang emang ringan gitu kan. Itu jadi ini cukup melindungi juga ya kan, dan warnanya full glossy, jadi bright banget ya, cerah, ya sparkling gitulah, pokoknya lebih terang, lebih cerah. Terus dari decal pertama yang udah kita kerjain, setelah itu proteksi juga, tapi nggak nutup dari untuk desainnya juga, maksudnya proteksi ya dapat, bentuknya oke. Ini kita pasangin crash bar dan skid plate atau engine guard dari SW Motec. Nah, memang di sini kita ada sedikit modifikasi atau adjustment ya. Kita adjust dari apa namanya untuk crash bar-nya. Ini kita bikin, kita pasangin punyanya 790, tapi ternyata 790 dan Northern 901 itu sama. Jadi untuk crash bar-nya itu sama. Nah, memang untuk engine guard ya atau skid plate ya, itu ada sedikit perbedaan. Gitu, cuman tetap bisa digunakan. Kita ngomong juga ke Dr. Yosi dan ke partner kita juga One Tree sebagai importer SW Motec, yang mana ya kita juga kerjasama dengan One Tree untuk kita order part-part khususnya untuk KTM dan Husky gitu kan, dari mulai SW Motec, Aero dan ada yang lainnya gitu. Jadi untuk dari safety-nya tadi kayak gue bilang, akhirnya kita pasangin si lower crash bar ini yang mana bisa dipakai di 790, 890 dan Northern. Untuk skid plate-nya kita pasangin punyanya 790 atau 890. Memang ada perbedaan. Perbedaannya sebetulnya SW Motec keluarin untuk Northern, tapi kebetulan belum masuk ke Indonesia. Jadi yang ada ini cuma memang pilihannya ada warna silver dan hitam. Gue bilang sama dokter, kita bikin bawah itu bagian tangki, kita tetap kita pertahankan warna hitam. Jadi kita order yang skid plate-nya warna hitam. Kenapa? Jadi dia benar-benar masuk banget sama warna tangki yang ada di bawah, ya kan? Jadi walaupun decal-nya sampai ke bawah, cuman kalau suatu saat Dr. Yosi bosen, decal ini bisa dicopot anytime, kapan aja. Ini jadi bagian bawah itu tetap hitam dan nyambung ke warna crash bar dan skid plate. Nah, cuman memang seperti gue bilang tadi, karena ini pakai punya 890 ataupun 790 Adventure, jadi di sini ada gap dan kurang tinggi. Kalau aslinya punyanya Northern, dia tinggi dan ini lebih rapat. Perbedaan cuma di situ aja. Kalau untuk yang lainnya, posisi baut semua itu sama, gitu kan? Jadi ini kita pasangin crash bar dan skid plate. Terus habis itu untuk part-part yang kecil tapi penting, itu kayak GPS holder atau bracket GPS by FXR. Spion. Nah, spion ini kalau pasti terlihat di birolnya keren banget. Ini spion kita pasangin, dia model double tick, maksudnya model yang bisa digerak-gerakin. Ini adventure banget. Ini kita pasangin, kita ganti spionnya.
double take. Terus yang ininya segitiga, dia kan ada dua, ada bulat dan segitiga. Aslinya spionnya Norden adalah bulat. Nah, sang pemilik pengen spionnya ganti tapi nggak bulat. Ini pilihan yang gue bilang paling pas. Dan gue referensiin banget spion ini ke Dr. Yoshi dan dia setuju. Habis itu untuk kenyamanan, nah kalau untuk nyaman, motor ini sebetulnya sudah nyaman banget, ya kan? Seperti gue bilang pernah kita bahas, karena suspensinya dia Apex, dia bukan Explorer, dia Apex bukan Explorer, dan dia lebih tinggi tapi empuk, ya kan? Nah, akhirnya kita sedikit pertahanin kenyamanan motor tersebut, gitu kan? Jadi kita nggak banyak yang kita ganti, cuman gimana biar motor ini tetap bisa dan enak untuk main di on road, jadi nggak terlalu apa namanya, terlalu empuk, gitu kan? Itu juga akhirnya kita sepakat kita pasangin low ring kit Hyper Pro dan juga ngebantu motor ini jadi lebih rendah. Karena emang Dr. Yasi juga bilang, seperti gue cobain waktu itu pertama kali motor ini datang, ini motor tinggi banget, ini motor tinggi, gitu kan? Jadi akhirnya kita pasangin low ring kit Hyper Pro belakangnya dan depan. Cuma memang karena depan ada perbedaan di springnya, jadi kita ganti untuk oli shocknya untuk yang bagian depan. Untuk belakang kita pasangin low ring kit yang Hyper Pro tadi, karena memang sama peruntukannya dengan 790 Adventure, ya kan? Terus habis itu tadi udah decal, ini kita pasangin. Oh iya, kalau bicara riding position tadi, karena memang udah kita pendekin, ini jauh lebih nyaman sekarang. Terus ya mungkin lebih pede juga untuk ditunggangi, ya kan? Tunggangi bahasanya. Tapi memang betul. Akhirnya ini juga kita tambahin racer. Jadi biar stangnya, dan kebetulan ini segitiga sama kayak 790. Dia ada tiga posisi, tengah, depan, dan belakang. Dia agak mundur. Nah, itu racernya kita tambahin, bisa dibilang apa ya? Peninggi stang lah, ya kan? Peninggi racer itu kurang lebih sekitar 3 cm dan itu kita taruh di posisi paling belakang. Jadi untuk riding posisinya jauh lebih dekat, gitu kan? Lebih tinggi sedikit, lebih dekat, dan itu untuk handling kalau gue bilang jauh lebih responsif, lebih enak, lebih responsif sih. Kalau kemarin-kemarin setelah jadi kita coba, gue cobain ini motor ya jauh lebih enak buat dibawanya dibandingin standar. Terus lanjutnya yang gak kalah penting yaitu knalpot. Nah, knalpot di sini kita Monkey World Garage memang ya teriku bilang kita kerjasama dengan One Tree. Jadi kita untuk aero juga kita percaya dan kita ngambil di One Tree. Kita ngobrol, kita bilang kita mau pasangin apa. Akhirnya kita pilih aero restek titanium 3/4 pipe atau 3/4, ya kalau kita bilang half pipe ya, karena dia slip on plus diecast ya atau catalyst killernya. Jadi kita pasangin aero restek titanium dengan catalyst killernya. Tapi juga kan kita pernah dengar kalau katanya 790 yang R itu kalau udah ganti knalpot full system itu harus di remap. Nah, kita pikir kalau untuk menunggu ke situ dulu ke remap, kita belum saranin, dan motor ini biar hit the road dulu lebih lama baru nanti kita ngapikirin untuk remapnya. Tapi untuk saat ini tidak kita lakukan. Cuman untuk mendukung si knalpotnya, untuk air filternya akhirnya kita ganti. Kenapa? Biar asupan udaranya juga jauh lebih banyak. Kita pasangin BMC air filter yang racing. Ini kita pasangin juga. Jadi walaupun kayak gini, untuk performa ya ada sedikit lah. Kita upgrade sedikit ya kan. Dari mulai knalpotnya, terus diecast-nya, catalyst killernya, air filternya gitu. Jadi ini kita sesuaikan lah, kita sesuaikan. Jadi dari kata kita ganti knalpot dan air filter. Wah, keren sih, gue sih puas banget. Gue nggak tahu menurut kalian gimana, cuman yang pasti ini jadi mungkin Husky Varna Norden 901 pertama yang memiliki baju yang berbeda, terus memiliki modifikasi yang cukup berbeda dari yang lain. Oh ya, sorry,
gue lupa. Ini juga kita pasangin. Jadi kemarin akhirnya sang pemilik minta ke Twilis untuk pasangin cover headlamp. Jadi ini cover headlamp yang model Mika. Jadi dia hanya model Mika aja, cover headlamp sama screen apa namanya? TFT protector ya, atau apa screen protector lah buat si speedometer. Ini kita pasangin juga, itu original by apa ya dibilang ya, kalau KTM kan power parts, kalau Husky gue belum tahu namanya apa, cuman yang pasti dia keluarnya juga ininya ya originalnya dari Husky. Jadi untuk headlamp sama screen protectornya, terus yang lainnya sih ya masih lo bisa lihat nanti di b-rollnya. Ini motor keren, ini motor enak dipakainya, dan yang kita itu bangga, kita ngerasa puas akhirnya bisa megang motor ini, kita bisa nyobain motor ini, gua bisa bawa motor ini dan bisa modifikasi motor ini jadi makin keren dari aslinya yang udah kece banget. Dan yang pasti ini motor saat ini batch pertama hanya ada 10 unit di Indonesia. Untuk batch kedua itu katanya tahun depan itu masuk, dan juga masih belum tahu berapa unit lagi. So teman-teman yang bakalan, yang bukan bakalan, yang mungkin jatuh cinta sama Norden, kalian bisa booking mungkin buat yang tahun depan, buat batch kedua. Kalian mungkin bisa, atau mungkin teman-teman yang apa jual beli big bike, mungkin ada yang stok motor ini. Setahu gue sih ada Om Bobby di FPM, dia ada stok satu Norden yang ready stock ya. Tapi gue kurang tahu harganya berapa. Tapi yang pasti, lo di luar sana yang punya Norden, kalau pengen bikin kece kayak gini, lo bisa datang ke Monkey World Garage. Kita bisa konsepin lo mau bikin kayak gimana, ya kan? Dr. Yosi udah nggak sabar banget, pengen buru-buru nunggang ini motor. Jadi kemungkinan tepat hari ini tanggal 13 September 2022, motor ini beres, kita garap. Besok kemungkinan akan langsung di pick up oleh tim towingnya Dr. Yosi untuk dibawa ke Jogja untuk langsung dicobain, karena memang beliau udah ngomong, gila gua gak sabar banget. Gua kasih lihat fotonya tadi, sedikit videonya, langsung ngomong, wah gokil, keren, segala macem, gila kata dia. Ya tinggal kita lihat aja, mudah-mudahan motor ini sesuai dengan ekspektasinya beliau, motor ini sesuai dengan kebutuhannya beliau dari segi spek. Dan yang pasti motor ini ya bakalan jadi motor yang keren banget ada di Indonesia. Oke, gitu aja sih paling ya. Nanti ntar lo bakal lihat sendiri deh b-rollnya secara keseluruhan, detailnya nih motor, modifikasinya, parts yang terpasang seperti apa bentukannya, lo akan lihat. Dan guys, jangan lupa yang pasti like, subscribe, terus bunyiin lonceng lo. Terus mungkin kalau komen di bawah kita agak slow respon, bisa dibilang mungkin memang slow respon, sorry banget. Tapi lo bisa DM kita via Instagram, atau lo bisa WhatsApp langsung ke gua, karena gua sebagai admin juga di WhatsAppnya. Yang pasti itu aja. Oh iya, tadi Instagram kita, kalau DM ke Instagram, Instagram kita di monkeywork_garage. Dan kita ada web, link kita di www.monkeywordgarage.com. Jadi kalau kalian mau lihat galeri, mau lihat katalog, mau lihat marketplace kita di Tokopedia, atau mau lihat maps kita, mau lihat Google kita untuk reviewnya teman-teman pengguna KTM ataupun Husky yang ada di Indonesia, kalian bisa kunjungin di web kita. Itu aja sih. Video buat minggu ini bersama motor kece si Norden 901. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Herman sign out. See you next week. Bye-bye.